Hai, ini merupakan tank 25cm saya dan hari ini saya akan tunjukkan cara-cara saya melakukan major maintenance terhadap tank ni. Kebiasaan saya akan melakukan maintenance 2 kali seminggu yang akan saya tunjukkan di dalam video ini. Enjoy! Sekarang kita dah sedut 50-60% air dari akuarium dan alatan-alatan seperti inflow dengan outflow, termometer, CO2 diffuser sekarang tengah redam dengan Clorox. So apa yang saya akan buat, saya akan cuci dan bilas semua barang-barang tadi tu dengan air biasa sehingga hilang bau Clorox tu, dan kita akan letak balik seperti biasa dan akan isi air balik dengan IRO. Disebabkan kita guna IRO, kita kena remineralize balik air itu. Saya gunakan produk ni, Continuum GH+. So dalam ni kita nak increasekan balik general hardness air itu. So apa yang saya akan buat, selalu buat, saya akan isi air. Saya akan tengok TDS, total dissolved solid dalam air itu. Dan saya akan tambah mungkin dalam selalunya, kalau saya tukar air 5%, saya akan tambah satu suku tablespoon. So saya akan dapat balik TDS saya dalam 150-160. Itu yang biasa saya buat lah. Alright, jom kita lakukan. Alright, itu saja maintenance yang selalu saya buat. Dua bulan sekali selalunya saya akan cuci filter. Dengan itu nanti itu saya akan tunjukkan di video yang lain, macam mana kaedah-kaedah saya cuci filter tanpa mengganggu beneficial bacteria yang berada dalam filter. Okay, setakat itu saja. Harap video ini dapat membantu anda semua. Terima kasih.